Welcome back to my channel Cahyas. Oke guys, kali ini guys aku bakal ngestormasi cara membuat kalung bunga di Sakura School Simulator. Yuk langsung kita mulai. Nah, pertama-tama kalian tinggal ke rumahnya si girl ya, si girl gitu. Lalu ke kamarnya dan pergi ke yang lampu-lampu ini ya guys, yang kayak ada lampu ungu pinknya. Lalu pencet action ya, action changing clothes. Kalian pilih yang hair accessories. Nah, ini kan kalung bunga, jadi kita pakai yang namanya flower crown. Flower crown yang ini ya guys, ada warna kuning, putih, sama pink ya guys. Jadi aku mau pakai yang warna yellow atau yang kuning ya guys. Nah, kalau udah kalian tinggal atur aja deh kalungnya. Kayak ininya, flowernya itu, bunganya itu ke lehernya si ririnya guys, atau si girlnya. Nah, ini bagian cara edit ya guys. Itu di bagian bawahnya tuh ada position, rotation, skill. Kalian pilih yang hair accessories dan tinggal pilih ke bawahin aja dulu. Dan ini kalian kecilin dulu deh guys, karena yang terlalu gede guys. Nih, pokoknya atur aja di bagian rotation dan juga bisa di bagian skill untuk atur ukurannya. Nah, seperti ini. Oke, ini harus agak kecil sedikit guys, karena ini masih agak gede ya gitu. Sampai menurut kalian pas ya guys. Kalau ini sih belum pas menurut aku ya teman-teman. Nah, oh ya, untuk bajunya pilih baju yang nggak ada kalungnya ya guys. Kalau baju-bajunya si Riri atau si girl yang lain itu ada juga yang pakai kalung guys. Jadi aku usahakan itu ya guys, pakai baju yang nggak ada kalungnya, kayak pakaian ini guys. Nah, jadi deh, ini belum guys. Ini aku mau atur dulu. Ini terlalu lurus. Nah, ini oke lah ya guys, kayak gini. Dan jadi deh guys, tinggal kalian pose deh. Untuk posenya itu terserah kalian. Tapi sebelum itu kalian ini ya guys, atur dulu. Maksudnya mungkin mau kalian atur kembali ya guys. Cuman aku udah enggak ya guys. Jadi deh guys, di sini aku mau coba ganti lagi ke warna pink sama yang putih, karena masih ada yang lain ya guys, kayak warna pink dan putih. Kalau untuk yang brown itu kayaknya beda banget deh, kayak nggak ada bunganya gitu loh guys. Jadi aku pilih yang kuning sama pink sama putih guys. Nah, sekarang aku mau coba deh yang pink dulu guys. Nah, ini kameranya reset dulu. Sama lagi ya guys, kita tinggal pergi ke kamarnya, lalu ke action changing clothes, pilih yang hair accessories yang flower crown pink ya guys. Kalau yang grass crown brown itu kayak ada ininya ya guys, daun-daunnya. Tapi terserah kalian ya guys mau pakai yang mana. Bisa juga pakai yang crown gitu, yang tiara 1 atau tiara 2. Cuman aku kan bunga ya guys, jadi pilihnya flower crown pink ya guys. Nah, nanti yang terakhir itu yang putih deh guys. Nah, ini cara edit ini sini. Nah, untuk yang pink ini sama aja, kalian atur aja, dikecilin dulu baru diatur deh di bagian rotation. Nih, kecilin dulu. Nah, ini belum. Nah, ini tinggal kalian miringin aja. Dan jadi deh guys, dadah. Gampang banget deh guys, simple gitu. Kalau menurut aku sih simple ya guys, karena tinggal ya rotation aja, di bagian rotation kalian atur deh. Nah, untuk warna bajunya bisa kalian ganti juga sesuai dengan bajunya. Misalnya ini kan orange ya, tadi kan bunganya kuning guys, jadi ya sesuai lah ya guys. Sekarang ini warnanya, salah guys, ini celananya yang diwarnain. Nah, yang ini itu warna pinknya aku pilih yang nggak begitu tua banget ya, kayak maksudnya nggak begitu tua tapi nggak begitu muda banget guys, yang kayak gini atau gini ya guys. Nah, yang ini aja deh guys. Dan jadi deh guys, tada, bagus banget kan guys. Tinggal pilih pose lagi deh. Dadah, posenya banyak ya guys, kalian bisa pilih deh. Dan itu dia guys. Oh ya, aku mau coba yang terakhir yang warna putih. Sama sih guys, cuman dia tuh agak beda gitu. Untuk bajunya aku mungkin gak akan warna putih, melainkan warna yang agak itu ya guys, warna coklat mungkin, coklat lagi, apa ya, ungu guys. Kalau coklat menurutku agak tua gitu, gak, ya gimana ya, gak cocok aja menurut aku guys.
sama aja yang diatur deh guys. Ini ada aksesoris, kecilin dulu bawah sini, atur dan kecilin lagi. Jadi deh, tuh kan guys, simple banget, gampang gitu. Ya mungkin kalian bisa atur lagi, mungkin mau besar atau mau kecil, cuman aku udah pas deh guys. Nah ini tinggal kalian bisa ganti juga warna bajunya juga. Ya salah mulu guys, ininya suka ketukar-tukar. Nah yang ini deh. Dan jadi deh guys, ada bagus banget kan guys kalungnya. Tadi ada yang warna kuning, pink sama putih deh. Untuk yang coklat terserah ya guys, mau kalian pakai atau enggak. Nah segitu dulu ya guys untuk videonya, semoga video ini bermanfaat. Dan sebelum menutup video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye, sampai ketemu lagi guys, bye.